Dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan kepolisian Resort Tapin, maka Wakil Bupati Tapin Haji Safrudin Nur beberapa waktu lalu melakukan kunjungan silaturahmi ke Polres Tapin. Kedatangan Wakil Bupati Tapin tersebut disambut secara langsung oleh Kapolres Tapin AKBP Ernesto Caesar. Usai melakukan kunjungan dan silaturahmi, Wakil Bupati Tapin Haji Safrudin Nur mengatakan kegiatan kali ini dalam rangka membicarakan bagaimana menjaga kondisi Kamtibmas di Kabupaten Tapin bisa terus kondusif, aman, dan tentram. Sebagaimana keinginan dari Kapolres Tapin, beliau ingin terus memotivasi anggota untuk selalu berdisiplin dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di Tapin ataupun tamu yang datang dari luar Kabupaten Tapin selalu merasa aman dan sejahtera. Seperti sebelum-sebelumnya, yang mana kita sudah tahu di Tapin ini sudah kondusif lah, dan juga kita sebagai Prokopimda juga harus saling bertukar informasi dan juga selalu membicarakan dan berunding dalam hal bagaimana Kamtibmas di Kabupaten Tapin ini selalu kondusif, aman, tentram, sehingga masyarakat yang tinggal di Tapin ini ataupun tamu dari luar yang datang ke Tapin ini selalu merasa aman. Tidak hanya dukungan dari Polri yang kita butuhkan, dukungan dari berbagai pihak lainnya tentu sangat diharapkan agar bersama-sama dapat menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Tapin dalam situasi aman dan kondusif. Amrullah, Tapin TV.